Hasil survei dilakukan Indikator Politik Indonesia menobatkan TNI sebagai peringkat teratas lembaga negara yang paling dipercaya masyarakat. Dari survei tersebut, tren kepercayaan publik terhadap TNI mencapai 89%. Rinciannya, 19% sangat percaya, 70% cukup percaya, 8% kurang percaya, dan 2% tidak tahu atau tidak menjawab. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyebut, penyebab tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap TNI karena mampu menjaga jarak dengan politik praktis. Salah satunya justru karena TNI menjaga jarak dengan politik praktis. Jadi profesionalisme militer itu justru membantu peningkatan trust terhadap TNI. Nah ini sekaligus wanti-wanti buat TNI ya. Jangan terlibat urusan politik praktis, apalagi jelang pemilu. Kalau terlibat itu punya efek terhadap penurunan trust terhadap TNI. Jadi sayang, ya. Jangan masuk situ. Sementara posisi kedua tren kepercayaan publik diisi lembaga presiden sebanyak 86%, dengan rincian 20% sangat percaya, 66% cukup percaya, 9% kurang percaya, dan 1% tidak percaya sama sekali, dan 3% tidak tahu atau tidak menjawab. Posisi ketiga ada Kejaksaan Agung dengan persentase mencapai 76%. Rinciannya 10% sangat percaya, 66% cukup percaya, 18% kurang percaya, 2% tidak percaya sama sekali, dan 4% tidak tahu atau tidak menjawab. Kemudian Kepolisian Republik Indonesia menempati peringkat 4. Kemudian Polri, nah Polri nih, Polri menarik nih. Polri ini itu sempat hancur tuh waktu Sambo, nanti saya akan tunjukkan trennya ya. Waktu itu data yang dikutip presiden terkait dengan penurunan trust terhadap Polri itu data indikator tuh tahun waktu Sambo sedang membetot perhatian publiknya. Ya, sekarang tapi mulai ada ini pemulihan kepercayaan publik terhadap Polri. Ya, meskipun secara absolut ya, perolehannya sedikit di bawah Kejaksaan Agung, tetapi dibanding masa-masa kelam drama Sambo mulai ada perbaikan. Posisi selanjutnya berturut-turut diisi oleh Pengadilan, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan posisi buncit dihuni oleh partai politik.